Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama kita WEN Official, channel yang mengulas tentang kehidupan sehari-hari dan dunia perdagangan. Kali ini kita akan mempertontonkan situasi terkini Pasar Cibatu Garut. Apa aja yang ada di pasar ini, simak dan saksikan sampai tuntas video ini. Dan jangan lupa komentar Anda, subscribe Anda, dan like Anda yang selalu kami butuhkan dan yang kami harapkan. Apa aja yang ada di Pasar Cibatu ini, mulai dari bagian depan, parkiran, bagian pasar, dan bagian belakang akan kami perlihatkan. Selamat menyaksikan. Nah, saudara-saudaraku, ini cenderung pasarnya agak sedikit santai karena lokasinya berjauhan dari jalan raya. Jadi ini bangunan Pasar Cibatu ini di pesawahan, artinya jauh dari pemukiman ya, bukan di jalan raya seperti pasar-pasar yang lain. Simak kelanjutan video ini. Ya, di sini, di sini. Neneknya kemana? Di sini dulu. Thank you.
Oke, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, itulah video kita tentang situasi terkini Pasar Cibatu Garut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan yang belum tahu yang tadinya Pasar Cibatu di mana, nah, begitulah situasi Pasar Cibatu terkini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada di dalam video ini yang tidak berkenan di hati Anda semua, kita mohon untuk dimaafkan. Dan tonton selalu video WEN Official yang berkelanjutan dan mengulas tentang kehidupan sehari-hari dan dunia perdagangan. Jangan lupa komentar Anda, subscribe Anda, dan like Anda yang selalu kami harapkan dan kami butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.